Yo yo yo, Buen Chang Yip, video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jumpa lagi sama Chang Yip. Kali ini Chang Yip mau pamer hasil-hasil serokan di Diecast Reviews 2020 kemarin Sabtu Minggu di Mangga 2 Square, oke? Kita lihat aja ini nyerok apa. Sebenarnya sih bukan hasil serokan ya, tapi ini hasil kalap kayaknya. Kalap, yang kalap bukan gue cuy, tapi nyonya cuy, kalap cuy ya. Jadi itu event pertama kita, maksudnya kita datang ke acara gituan, kumpul-kumpul para defekser itu untuk kali pertama, dan kita lihat, baru merasakan bagaimana auranya, suasananya, hype-nya seperti apa ya. Tapi sih salonnya memang tujuannya nyari yang yang unik-unik ya, terutama harganya yang unik gitu ya, maksudnya bisa dibeli massal, murah gitu deh ya. Terus nanti buat bagi-bagi sih sebenarnya, kalau ada ulang tahun bocil gitu ya, kita bisa ngasih ini aja langsung ya. Nah nih, beli-beli ginian nih, si Nano Metal Fix. Nah, Nano Metal Fix ini belinya banyak coy. Belinya banyak coy. Ini bisa nggak ya, muat nggak ya kalau dipegangin semua nih? Banyak. Pokoknya ini harganya 10 ribuan. 10 ribuan gitu ya. Karakter-karakter gitu nih, figur gitu kan, ini metal ini kan ya. Ada total ada 15 nih. Ada 15 biji. Dari DC ada 5, dari Disney ada 5, terus ada dari apa lagi ya? Oh ini Disney Pixar ada 5 yang kayak gini-gini karakternya kan, terus Disney yang kartun-kartun gini juga ada 5, terus yang DC yang cakep-cakep nih ya kayak gini tuh. Ini ada 5 jadi total 15, 10 ribuan. Terus meter ini cuy, sebenarnya cuy, ini mana ya? Ini. Jadi mungkin udah lihat di video sebelumnya ya. Kalau belanja di booth-nya Majoret sebesar 100.000 gitu ya, terus akan dapat diskon kalau mau beli ini. Ih, ini keren ini. Nanti kita akan pretelin ya, kita akan review nih ya, tapi nggak sekarang. Kita sekarang mau bahas satu-satu dulu apa sih yang diserap, oke? Tuh, di Majoret booth. Terus ini cuy. Ini untuk melengkapi koleksi aja sih, sama ya nanti kalau ada anak-anak kecil yang minta bisa dikasih yang kayak gini-gini nih. Soalnya kan di rumah kan suka ada banyak bocil-bocil pada datang terus ngeliat di pajangan gitu. Ih, banyak cang, banyak bagi cang, ya kasih aja ini deh ya. Ini di lapaknya siapa gue lupa. Ini 50.000 tiga. Ya, 50.000 tiga biji. Ini ada si Jaguar ini tahun 2020 juga cuy. Lumayan deh ya, ini kartunya masih oke juga nih ya. Ada Jaguar, terus ada si ini nih yang terbaru juga nih, si Circle Tracker ya kan. Terus ada ini juga, apa nih, komando ya, Jupiter Komando ya. Nah, sekarang kan yang terbaru warna hijau itu ya. Tuh ada motornya, ini motornya berwarna cuy, gak tau ya cuy. Aku baru tahu. Waduh, ada berapa tuh, 3 50.000 dapat 3. Nah, yang gak kalah seru. Oh, ini juga nih. Ini juga nih ada lagi nih, satu lagi nih yang 50.000 dapat 3 nih. Ini 50.000 3 juga nih. Ini ada yang bed copter ini nih. Ini baru keluar lagi yang terbaru kan. Kemarin ya, cuman ini yang versi lamanya nih udah lumayan ini sih, jarang ditemuin ya kan. Ini kartunya udah pada rada jelek-jelek memang. Satu, terus ini juga mobilnya ini yang Arkham Knight Mobile gitu. Kartunya lebih bagus dari yang tadi, dan sama yang ini nih, ini juga oke nih, the best ini nih, keren nih. Hihi. Ya asik nih, ini kartunya juga lebih lumayan lah ya, masih lumayan kartunya ya. Ini tahun berapa ini ya, yang terbaru juga ada kok ini ya, ada bahkan ada yang premiumnya juga. Nah ini nih, ini yang seru nih. Tara, berapa ini harganya 2 biji, ayo tebak, ayo. Kalian yang udah nonton video sebelumnya tahu ini 100.000 2 biji, 100.000. Eh, ngan coy dulu.
ini incerang incang ini memang. Jadi tampo nomor 8. Udah gitu ini Lancer juga. Ini special edition ya, jatuhnya bukan reguler ini. Kalau digantungkan emang 50.000 sih, cuman pasaran ini yang si Lancer ini ya 70.000 paling murah coy kalau di marketplace OL shop gitu ya. Incang dapat ini berarti ya 50.000 karena 100.000 dua sama ini. Nah kalau ini Incang juga nggak tahu ini. Kalau yang jelas sih mungkin kalau digantungkan juga karena cardnya beda ya, bukan reguler ini pasti ya sekitar 50.000-an juga kan ya digantungan ya. Cuman harga sekarangnya belum tahu pasti, cuman ini base-nya besi cuy. Ini fokusannya nyonya ini yang pick up begini, dan gue baru tahu ini base-nya besi. Gila cuy, berat banget. Gua jadi cepet ya kan, iya sih jarang aja dapet ginian di gantungan kan, dan harga segini jarang seller. Terus nah terus kita ini yang gue pengen banget dari kemarin tuh ngikutin gamenya di Cash Breaker yang dibawa oleh CTZ Daycaster. Gue keduluan ikut online-nya waktu itu, terus nggak taunya di Daycast Litius buka juga live, langsung aja gue tegrep ambil satu slot berarti isinya ada 4 item dan itu random nanti tergantung pilihan gue. Maksudnya pilihan gue tuh gue kayak arisan. Gue ngambil nomor gitu ya, gue lihat dibuka nomor sekian. Ditandain punya canggih nih nomor sekian. Terus baru dibongkar, di unboxing itu satu lot Hot Wheels yang masih disegel. Terus dipanggil deh sesuai urutannya gitu kan ya. Nomor 1 siapa? Nah, ini gue yang pertama dapat nomor 3. Angkanya nomor 3 gue dapatnya ini. Asik ini, lumayan cuy, Lambo Urus. Wih, keren cuy. Terus yang nomor 2 begitu dipanggil sama gue dapetnya ini cuy. Harganya ya berarti ini harganya di bawah gantungan cuy. Dari Cash Breaker itu satu slot dapat 4 item itu 100.000 kemarin sana. Berarti kalau gue dapat 4 item, satu itemnya 25.000 saja ya. Ini kalau digantungan susah didapetin, di online juga mahal harganya ya. Ya walaupun canggih nggak dapet yang seri pertamanya, tapi seri kedua ini yang warnanya ungu coy, lebih ungu, uhuy asik. Terus dua lagi ini gue dapet yang fantasi karya. Nah, ini lumayan sih ini nih ya. Ini ada yang pas Pemliot. Nah ini gue nggak tahu nih di bawahnya ada apaan sih guys. Yang tahu di bawahnya ini buat apa komen ya. Nggak ngerti gue ini juga buat apa ini. Ini lumayan berat nih coy, ketimbang yang ini. Ini mobil Tokyo juga ya, Tokyo 2020. Di sini ada Riprod gue juga gak tahu. Ini ada real car-nya enggak atau cuma fantastik doang. 4 biji 100.000 cuy. Wow. Dari Cash Breaker Indonesia, tungguin. Terus yang gak kalah menakjubkan dari kita jalan-jalan atau main-main atau silaturahmi, intinya tujuan awalnya adalah silaturahmi cuy, gue sama nyonya ke para om-om, ke para abang-abang, ke para kakak-kakak senior, master-master gitu ya dari Caster Indonesia. Gue niatnya silaturahmi, malah luar biasa cuy. Selain pertemanan yang didapat, gue juga tadi dapat barang tadi tuh segitu banyaknya ya dengan harga murah-murah, dan juga dapat ini cuy. Gue takut jatuh nih cuy. Aduh, saking silaunya jadi gak fokus ini ya. Apa ini? Ya ampun. Udah jangan banyak-banyak cuy. Lihatnya jangan lama-lama cuy. Ntar kepengen. Haha, ini dia nih. Dapet door prize dari sponsor ini Toystronic. Om Toystronic Will. Ini nyonya sih sebenarnya yang dapet nyonya cuy ya. Nama dia yang keluar, yang dipanggil oleh Om Cis, ya kan? Naik ke atas panggung, satunya dapat hadiah yang utama, Datsun 510 RLC. RLC coy, Redline Club yang gold. Waduh, susah deh mau dikata kalian apa juga. Ini kalau kita beli coy harganya ya, sekarang masih 2 jutaan something gitu. Uhuy. Gue begitu udah mau pulang,
gue mikir ini kan harus dilus ya, barang di WordPress harus dilus coy, di tempat, disobek ya kan. Terus akhirnya gue mikir gue nggak punya tempat ya kan, gue mampir aja ke lapaknya Mang Odel, Odel Dekes ya kan, gue beli ini akrilik, nggak mau dibayar dia, dikasih udah ya, ambil aja gitu, ambil aja katanya tuh. Rezeki cuy, menjalin silaturahmi, rezeki didapet, katanya Om CTJ Dekes Rema, gue rezeki ngajak bini cuy. Kalau gue nggak ngajak bini, belum tentu kali dapet inian ya. Oke ya, oke ya, oke ya. Ya pokoknya dua hari itu wow banget ya. Besok-besok bagi yang sempet, bagi yang ada di kotanya, acara-acara kayak beginian, dateng cuy, dateng, gak bakal nyesel insya Allah. Temen dapet, silaturahmi terjaga, barang-barang juga kita dapet murah-murah ya kan, hot item-hot item yang jarang dicari di sana ada. Kalau di Jakarta sendiri kalau nggak salah kata Om Andi Mulyadi itu Desember ada lagi, ingat ya, Desember kita ketemu di sana. Dan ternyata gue juga cerita dikit nih, ternyata kemarin tuh ya, ini mungkin pengaruh karena pakai masker kali ya atau gimana deh, gue gak ngerti ya, itu banyak orang yang dikenal sebenarnya, cuman nggak ngeh gitu, mungkin pengaruh masker bisa jadi. Gue kalau kita sampai acara gitu lagi, kalau lo kenal gue kenal lo, ya kita kayaknya jangan ragu untuk saling tegur, saling sapa deh. Kita nggak kenal di dunia nyata sih ya, tadi maksudnya belum pernah ketemu, tapi di dunia maya tuh kita sebenarnya sering komunikasi gitu. Nah itu dia, itu dia. Kalau gue sendiri kemarin di sana memang nggak belum punya teman sebelumnya, hanya kenal di medsos aja. Gue janjian sih, kalau janjian gue sama dua orang, ada dengan Om Femberno sama Om Minikar Terapi, itu yang benar-benar janjian tuh dua orang. Hari pertama sama Om Femberno, hari kedua sama Om Minikar Terapi. Oke ya. Ini gantungan gue nggak muat, jadi gue mau bikin gantungan baru, gantungan ala-ala Alfamart begitu. Sama sih terinspirasi dari Om Cetecet lagi ya. Gue lihat video dia gitu kan. Terus tapi gue ada ide juga sedikit, bikinnya nggak cuman kayak gitu, cuman ya lo lihat aja deh di video yang akan datang ya. Oke ya guys. Terima kasih banyak atas waktunya mau nemenin gue pamer-pamer. Bye bye, see you. Jangan lupa di like, di share kalau bermanfaat, dan di subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.